حدثنا حميد وعبد الله ابن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد ابن إبراهيم التيمي أنه سمع القوم ابن واقص الليثي يقول سمعت عمر بن خطاب رضي الله عنه على منبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا يوسف يا
ينكحها فهجرته إلى ما هجر وإليه. Az-Zubair, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan yang berkata, bahwa telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al-Ansari berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim At-Taimi bahwa dia pernah mendengar Al-Qamah bin Waqas Al-Laythi berkata, saya pernah mendengar Umar bin Khattab di atas mimbar berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua perbuatan tergantung niatnya dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang diniatkan. Tiga keutamaan niat. Yang pertama, sesungguhnya tiada amalan di dalam agama yang bisa selain niat. Kedua, manusia